teriak-teriak nggak kek? Minyak, minyak, minyak. Susah ternyata ya kek ya. Minyak, minyak kek suka gitu? Iya, dulu. Dulu, sekarang nggak? Sekarang udah nggak nongeng. Hah? Sekarang udah yang sana. Oh. Ibu, mau minyaknya, Bu? Seliter. Seliter tuh berapa, kek? Seliter 12. Ini kek. Aku aja yang nyobain kek ya. Iya. Mana nggak ada? Kalau minyak gasnya nggak bisa. Susah ternyata ya. Iya. Pas Iki coba nuangin minyak tanah itu bener-bener susah banget. Karena harus punya teknik sendiri. Ya akhirnya mau nggak mau kakek lagi yang membantu Iki. Oh gitu. Nih Bu. Makasih ya Bu ya. Iya. Iya. Minyak, minyak. Gitu ya. Gitu ya. Minyak berat. Capek. Oh, mau ngasok dulu. Ya, udah duduk situ kek. Nih, di sini nih. Sok duduk, aku parkirin dulu nih. Iki yang masih muda aja harus mengeluarkan tenaga ekstra sampai keringetan bahkan. Gimana kakek yang udah setua itu? Kek, kalau misalkan sehari gini nih ya, terus minyaknya enggak habis di gimana ini tuh? Ini kalau enggak habis jualan besok. Kakek enggak mau gitu. Apa kenapa enggak jualan gas aja kan sekarang mah lebih orang-orang pakainya gas daripada minyak tanah. Enggak kan orangnya. Ya pasti. Kalau dibilang pelan-pelan nggak kuat. Oh, jadi mendingan minyak ini aja. Lelahnya nggak sebanding dengan penghasilan yang kakek dapatkan. Tapi demi keluarganya, kakek rela tetap bekerja. Tapi sempat nggak gitu kakek sekali gitu, ah sehari nggak mau jualan lah, capek. Ya, udah pernah tapi jual-jualan terus ya. Ya habis ya, mungkin. Habisan sama anak. Iya. Anak. Kalau anaknya apa pulang. Oh, jadi gantian sama anak? Iya, hampir seminggu sekali. Kenapa kakek nggak diem di rumah aja biar anaknya yang jualan seharian? Itu bontot belum kawin. Ya kenapa nggak suruh anaknya aja jualan? Kakek mah diem di rumah. Umur berapa tadi bilang kakek? Kayak lupa. 73, udah ukuran ngasah udah. Iya, harus sama istirahat. Bukan ngakot-ngakot gerobak ini. Kakek biasanya makan di sini. Kalau habis keliling, capek, kalau misalkan ada uang untuk makan, biasanya kakek makan suka di sini. Jadi sekarang kita mau makan di sini. Kek, kan sehari kakek ada pendapatan itu cuma 40.000 ya. Iya. Itu dipakai buat apa? Buat uang dapur. Buat uang dapur. Iya, buat belanja. Oh. Jadi nggak bisa nabung. Buat istri kakek. Iya. Jadi nggak bisa nabung, nggak bisa. Emang istri kakek di mana? Di Bekasi. Iya. Jadi kakek di sini mah nggak sama nenek? Nggak, di Bekasi. Jadi merantau. Di sini sama? Sama teman. Oh gitu. Iki pikir tuh kakek di rumah di sini udah sama nenek, udah tempat tinggal di sini, nggak? Nggak, cuma ngontrak. Kalau misalkan kakek aplusan nih sama Bang siapa tadi Nurdin nih? Iya Nurdin. Satu tinggal tempat tinggal bareng. Satu pondokan ya. Ngontrak sebulan 200. Sebulan? Aduh, nih gini. Sebulan 200 nih. Iya. Kakek pendapatan 40.000. Iya. Belum 60.000 dibayarin ke agen. Iya. Cukup dari mana tuh bayar itunya 200.000? Iya. Dari mana? Iya, pemerintah kadang. Pernah enggak bayar? Nunggak dulu kontrakan. Iya, pernah nunggak. Yang mana kek kontrakannya? Ini dekat. Berat. Oh, ke sini ya? Iya, sini. Muter-muter. Oh, sama kakek aku enggak tahu. Iya, ini udah. Pas bisa enggak kakeknya? Bisa. Yuk. Ah, ini banyak gas kek di sini, kek? Iya, banyak ini. Ya, banyak saya. Oh. Lah terus kontrakannya yang mana? Orang ini di atas, pasti dia di atas. Ah, ke sini? Iya. Iki
kaget banget pas tahu kalau ternyata kakek tinggal di tempat pangkalan gas. Di atas. Ke atas ke sini maksudnya? Iya, naik ke atas. Iya, naik ke atas ini. Ayo tuh yuk. Yang mau naik? Iya. Pas Iki naik ke atas, Iki kaget sekaligus sedih. Karena sudah berpuluh tahun kakek tinggal di kontrakan yang menurut Iki, itu seperti tempat tidur di atap rumah. Di sini kayak tempat tidurnya? Iya, di sini. Mang Nurdin, ini. Halo. Iya. Iki lagi beres-beres? Iya, mau gantiin bapak. Mau gantiin bapak? Iya. Saya yang mau balik gantian bapak. Oh, gantian sama bapak. Oh, pulang iya. Ke Bekasi? Bekasi. Iya. Oh, gitu. Tinggal di sini udah berapa lama? Udah puluhan tahun ya pokoknya. Berdua aja di sini? Iya, berdua aja. Nenek belum pernah ke sini? Ya. Nenek? Belum pernah, belum pernah kemarin tuh. Terus ini biasa tidur di mana? Di sini. Di sini?